Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ini adalah video rumah saya. Okey. Di sini saya akan tunjukkan ciri-ciri penting yang ada dalam rumah sewa saya ya. Pertama sekali kita akan ke bahagian dapur. Okey. Bahagian dapur kita ada sediakan microwave, kemudian ada dua kabinet untuk menyimpan barang-barang eh. Baik. Kemudian kita juga menyediakan meja untuk diletakkan barang-barang dapur. Baik. Seterusnya kita akan bergerak ke bahagian bahagian basah. Sini kita sediakan mesin basuh, kemudian peti ais satu pintu. Baik. Kita juga menyediakan tirai, okey, untuk memudahkan orang berjemur majulah tanpa dilihat oleh orang lain. Baik. Seterusnya kita ke bahagian ruang makan. Baik. Ini adalah meja makan. Okey, untuk 6 orang. Okey, dan meja ni boleh di extend. Okey, extendnya adalah extension mejanya adalah meja ini. Okey, maknanya untuk keselesaan 6 orang kita boleh extend lagi. Baik, seterusnya kita ke ruang tamu. Okey, set sofa untuk 3+1 ada di sini. Baik, kemudian kita sediakan carpet. Kemudian ada coffee table di situ. Okey, baik. Kemudian kita ada sediakan, kita dah pasang lansir dan juga night curtain ya. Baik. Alright. Kemudian pintu apa nama balcony ini kita boleh buka kedua-dua belah untuk lihat pemandangan di luar. Baik. So anda boleh lihat di sebelah sana adalah swimming pool. Di sebelah kiri balcony adalah swimming pool. Baik, dan di sebelah bawah kanan adalah taman permainan. Baik. Swimming pool berada pada tingkat 5. Okey. Baik, apartmen ini berada pada tingkat 16. Okey. Baik. Seterusnya kita ke bilik-bilik pula. Ini adalah hall. Okey, hall untuk kita bergerak bilik ke bilik. Baik, saya tunjukkan dulu master bedroom. Okey. Ini adalah master bedroom ya. Kita sediakan cadar.